sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Untuk dukung channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Kali ini kita akan melihat bibit kelapa sawit. Ini varietas PPKS 239, umur 5 bulan. Oke, langsung saja teman-teman. Ini ada serangan hama. Teman-teman, bibit kelapa sawit varietas PPKS 239 pelepah panjang. Ini tampak normal sekali teman-teman, pertumbuhannya juga sangat bagus sekali. Sudah melakukan treatment di video-video sebelumnya teman-teman. Tampak bagus sekali pertumbuhannya. Ini sekarang daunnya banyak yang bolong. Banyak yang bolong nih, ada ulatnya teman-teman. Ulat. Ternyata ada dimakan ulat teman-teman. Ulatnya berbulu. Tuh, ulatnya berbulu nih teman-teman. Ini membandel sekali nih, ulat ini teman-teman. Nih. Ini penampakan umur 5 bulan HST. Ini teman-teman. Ini udah sangat tinggi nih teman-teman. Udah bagus pertumbuhannya. Cuma dimakan ulat ini, belum disemprot nih teman-teman. Nanti kita akan basmi ulatnya, sekaligus kita semprot pupuk ulatnya. Kita semprot dengan insektisida sistemik Metindo, dimix dengan insektisida kontak Abamectin, kemudian kita semprotkan dengan Salmar pupuk mikro lengkap, kemudian kita semprotkan, karena ini fase vegetatif, masa-masa pertumbuhan, kita semprotkan kristalon kuning dan ultradap. Ini bagus sekali nih daunnya teman-teman. Nih, daunnya sangat bagus sekali pertumbuhannya. PPKS 239. Ini sangat bagus ini teman-teman pertumbuhannya. Ini sangat bagus sekali teman-teman. Daunnya lebar-lebar dan tampak hijau. Ini Metindonya teman-teman. Ini untuk setengah tangki saja teman-teman. Kita kasih Metindonya setengah sendok, kurang lebih setengah sendok. Kemudian abasel atau bahan aktif Abamectin, ini racun kontaknya. Kita kasih 5 mili saja teman-teman. Masuk. Terima kasih.
ini ultradap, ultradapnya kasih 2 sendok saja untuk setengah tangki. Kemudian kristalan kulingnya 1 sendok saja teman-teman. Dan terakhir salmar andalan pupuk mikro lengkap 1 tutup saja teman-teman. Satu tutup 15 mil. Sudah siap kita gunakan teman-teman. Kita siap aplikasikan. Kita aduk dulu. Kita tuangkan ke, kita semprot baiknya sore hari teman-teman, karena stomatanya membukanya lebih panjang semalaman nyampe jam 10 pagi. Kita semprot teman-teman, semalam setelah aplikasi sudah tampak mati nih teman-teman ulatnya. Ini ulat berburu, ulat berbulu sudah mati nih teman-teman. Semalam sudah kelihatan ada yang mati. Ini sekarat nih teman-teman, jatuh nih teman-teman ulatnya. Jatuh nih teman-teman ulatnya, ulat berbulu jatuh, udah mau mati ini teman-teman. Kita cari lagi nih teman-teman, ini ada yang jatuh nih, mati nih, ini mati ini teman, nih udah mati nih teman-teman ulat berbulunya. Ini setelah semalam aplikasi Metindo, bahan aktif Metomil dan Abacel, bahan aktif Abamectin, sudah tampak jatuh mati ini teman-teman ulat berbulunya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.